Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan sedang bergiat buat latihan, dan insyaAllah kebanyakan lagu-lagu itu akan dipersembahkan dengan arrangement yang baru, lagu-lagu yang klasik. Saya rasa sepihak ini pun begitu juga lah. Dan Alhamdulillah kali ini satu momen yang saya agak tak pernah sangka, tapi dia hadir. Dan untuk buat konsep bersama Ella adalah satu benda yang agak menarik dan penuh warna-warni lah. Kerana saya pernah bekerjasama dengan Ella dalam penerbitan 3 buah album Ella, iaitu Pengemis Cinta, Putri Kota dan Identity. Dan kebetulan tu kita pun pernah buat 2-3 lagu duet. Dan pada konsert yang akan datang tu, insyaAllah pada 14 dan 15 Februari ni, kita akan persembahkan apa yang kita rasa terbaik untuk peminat-peminat seni suara tanah air yang setia. Seluruhan saya buat dalam 30 buah lagu dalam 2.5 atau 3 jam lah. Kelainan dia, saya pertama sekali saya dengan Ella. Dan lagu-lagu dia kebanyakan daripada era-era saya, 30% daripada zaman Sri Jati, 70% dari zaman Ramli Sarip waktu era Ella tu, daripada 85, 86, 87. Dia ada banyak lagu-lagu klasik yang kita main, insyaAllah. Akan ada ke, maksudnya Datuk akan nyanyikan lagu Ella dan Ella akan nyanyikan? Saya, kita sudah selancarkan benda tu, insyaAllah. Benda tu telah kita usahakan lah. Okey Tok, sekarang persiapan dah berapa persen? Bagi pihak saya dah 80. Tinggal polish lagi. Tengok kita kena kat mana kreativiti yang harus kita letakkan. Muzik tak ada masalah sangat. Pasal semua dah kenal dan tahu. Dan mereka semua memang ahli dalam bidang masing-masing. Penjualan tiket tu dah berapa persen? Saya rasa yang hari ke yang hari yang ke 14, 15 hari bulan, hari Sabtu dah hampir melepasi 80%. Dan yang hari yang pertama 14 melepasi 60%. Harapan saya pada 2020 ni ada satu momen ataupun kata orang tu satu rangsangan kepada semua band, artis atau artis untuk membuat sesuatu untuk lebih memeriahkan lagi industri pada 2020 ni. Itu yang harap-harap dia dapat merangsang artis-artis lain atau pelan-pelan lain. Kepada peminat seni tanah air, khususnya peminat Ella dan saya, Ramli Sarip, jangan lupa hadir ke konsert kami kemarin kita pada 14 dan 15 Februari di Istana Budaya jam 8 malam. Jangan lupa jumpa di sana.